di rumah customer 100 horsepower. Untuk indoor kat sini. Kat sini saya akan ambil tiang ni. 31 saya kokong sini. 31 ada 34. Tapi untuk pasang untuk outdoor dia di bahagian ruang kat luar tu. Okay, ini bahagian luar. Kat sini saya buatkan 31. Saya akan tembuskan kat sini ruang sini. Keluarkan dia punya copper pipe, gantungkan outdoor kat sini. Pertama ni, lepas ni saya akan gunakan yang mata yang besar lah. Saya besar ni. Untuk supply ke kompresor pun saya dah keluarkan ke belakang ni. Lepas ni saya nak settlekan ni bahagian kompresor di luar. Okey, jom. Kompresor ni. Okey, untuk sekarang ni saya nak kena ambil ketinggian kompresor ni dulu. Oh, saya akan sensorkan bahagian tepi, bahagian melintang dan bahagian menegak di atas untuk kompresor. Okey, ketinggian ni saya buat 70 inci kat sini. Marking dah. Menggunakan pensel ni 70 inci kat sini. Okey. 70 inci. 20 inci lebar dah. Dan kat atas pula. Kat atas ni adalah 17 inci. Kan menggunakan ni lah, pelima air tadi. Sekarang ni dia punya gaun kat sini. Soket 15 amp. Yang ada switch ni saya tak gunakan soket penambahan yang ni lah. Untuk 20 amp ni saya gunakan soket yang 15 amp ni saja. Terus ke penggawa dingin ni. Yang kita tengok penyambungan ni. Okey, live looping ni. Okey, live berada di terminal live lah. Live, patu, earth, neutral. Neutral, looping kat sini. Sama lah. Okey, terminal live, terminal neutral dan terminal earth. Okey, sebelum saya nak tutup ni, saya akan onkan switch di hadapan ni dulu lah. Saya nak pastikan penyambungan saya ni betul sebelum saya nak test pengawal dingin ni. Ini suit untuk pengawal dingin ni. Kita tengok. Okay, kita tengok di bahagian outdoor. Okey, tuan-tuan, ni bahagian luar ni. Kompresor luar ni dah hidup. Dia punya gas ni pun dah sejuk. Melayu. Dia punya pengawal dingin ni di bahagian dalam. Bahagian dalam dia ada jenama dia Mistral. Kompresor dia jenama Akira. Dia boleh compare dengan ni lah. Compare untuk 1 horsepower. Lain jenama tak ada masalah, boleh pakai. Dia boleh berfungsi lah. Dia jangan inverter dengan non-inverter, tak boleh. Tak boleh compare sekali.
dah berfungsi, dia punya aircon tu dah sejuk. Lepas saya dah masukkan pewangi lah untuk customer. Okay, ni supply dia sudah switch lah. Saya masukkan kat sini. Paku UP kat sini, saya naik ke sini terus. Okay, terus ke ni lah. Ke soket 15 amp kat sini. Gunakan untuk satu switch ni, dia kawal ni lah untuk coiling ni.